indah sekali nih hutan jatinya, dan bagus sekali untuk rekreasi. Nah, di depannya ada waterboom, guys. Dan ini rumah kakak di belakang saya. Dan sekarang di mana-mana ya, baligo-baligo partai, calon dewan dan presiden menyemarakkan pesta demokrasi kita. Dan semoga berlangsung aman nanti 14-15 Februari, 95 hari lagi guys dari sekarang. Dari 10 Desember kita akan merayakan pesta demokrasi Indonesia. Semoga maju Indonesia dan terus melangkah untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Ini kalau tukang sayur di sini guys. Sini bisa aksesnya ke waterboom ke bawah. Dan ini guys, tuh rumahnya indah sekali. Sejauh mata memandang hutan semua. Nah, itu hutan-hutan. Dan ini perlu sekali dilestarikan, karena hutan ini adalah sebagai hutan produksi, juga sebagai konservasi, perlindungan air dan sebagainya. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat di seputar perkampungan Huma yang ada di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya mah bapak-bapak di sini memakai kayu bakar, Pak ya. Kayu bakar itu untuk apa? Nah, ini kayu stok. Ya, stok kayu bakar. Nah, ini supaya tidak kehujanan tuh. Tapi memang enak pakai kayu bakar, Pak. Kalau masak nasi itu, nasi pakai kayu bakar mah enak gitu. Ya. Lebih enak. Nah, tuh saya lihat rumahnya bagus sekali itu. Indah sekali itu. Ya, dari dulu juga bapaknya tidak pakai gas-gasan. Gas-gasannya. Oh, kayu bakar bagus. Kalau tuh lihat dulu, cuma tuh kata kasih si emak, lihat dulu katanya tuh. Lihat dulu baru buktikan. Tuh. Aduh, enak mah resep mah. Oh, resep sekali mah. Eh, Ima, mati nyanggung itu. Iya, nyanggung. Kan main di si ibu cenah beli tirang. Nya, tuh nya manyang nya nak kang kapa dedi nya. Oh nya paingan teh sanguna teh raos, berarti nya ngadadak nyangu ieu nya. Nyangu ake tuh. Mata sabar tahun di dieu? Nya tos 24. Wah, 24 tahun. Iya. Ari kawit di mana? Di Cipeuneuy. Cipeuneuy. Cikalong. Cikalong atuh lemuran abdi. Eta teh kan abdi Bandung Barat, abdi mah di Padalarang. Wilayah Muhun, Wargi, maksudnya Cipeuneuy mah wilayah sok abdi sok Cipeuneuy Cikalong. Muhun. Oh. Di Cipeuneuy cakat atau Cipeuneuy Cikalong kan dia mahnya. Tuh rawos pisan. Ari cai mah dati mata air bunya. Mama ti gunung. Di gunungnya tuh rawosan ima tuh. Walaupun panggung tapi emak bersih. Sarang si ibu. Sadayana si ibu. Insya Allah pamii kadiu dan nuju iya nuju bapak-bapak nuju ngurap jenah. Ya tuh rawas ini pakai kayu bakar. Kayu bakarnya kayu. Tatang salikan di mana? Ini kena iya rawas tuh. Ah, tuh teman-teman, saya dengan ibu emak ini dari Cipeuneuy Cikalong, Bandung Barat. Tes 24 tahun mah didinya. Tuh alhamdulillah tes didinya, tes lami. Aduh alhamdulillah. Ditepangkeun sareng emak sareng bapak. Oh, saudara kene atuh atip di Cipeuneuy Bandung Barat mah nya. Alhamdulillah tuh. Oh, ieu mah cai kanggo stok cai nya. Oh, pam ayahnya tuh. Ta ibakna sok di dieu mah tuh alhamdulillah tuh. Panti abdas. Ari ibak mah di aya ai lebet deui mah nya. Kanggo mah abdi teras ka ditu mah nya. Oh. Tak kau pada di deh pan acara ya, acara nuti baranung lemay arangkat cen. Mohon. Tuh. Iya. Iya tuh rawusun tuh.
Oh, Pak Handi. Pak Handi. Tuh. Pak Handi, beliau adalah budidaya patin. Nah. Oh, abah ge teh sami di Cipeun euy. Oh, sama nah ya. Iya kan abit mah di pengairan bah sok ka Cipeun euy mah Cipeun euy Cikalong. Nya kapung ke kapung di mana di? Oh, Cinang-Cinang Leng. Oh, sering kadinya atuh. Abdi ka Kanleng, Nangleng, Cinang si. Oh. Oh, pengkeren desa mana, Mak? Oh, Cinang si. Oh. Ya pamik kali itu ah ke urang ieu Cinang heula. Anak Bapak di baru mah depan lapang sepak bola isinya. Oh. Oh, pinggir lapang. Oh. Oh nya abdi kan sering kayak itu mah ka Cikalong Cipeun euy pokona mah sadayana sa Bandung Barat mah. Iya. Oh. Iya tuh. Sepak bola. Oh. Anak iya. Ininya di sini. Oh, jualan bala-balanya nya nya. Iya. Iya abah ana sok ieu sok melak naon di dieu? Naon? Oh. Oh, tanam pisangnya. Nya saya atuh bah nya lah. Oh. Oh, udah pada berumah tangga ya, Bah ya. Udah pada berumah tangga ya, Bah. Duh nuhun we. Ieu raoseun, Bah. Kayak ah hayang ngenong sekali-kali di dia. Nah, iyalah. Aduh. Iya, ditunggu ya, Bah. Nuhun mambang, Bah, mangannya. Assalamualaikum, Bah, Ma. Alhamdulillah. Ternyata orang Cipeun euy, emak jeung abah teh. Jadi wilayah saya Bandung Barat mah tuh. Oke teman-teman, inilah kondisi di Jatiluhur, suasana yang hijau, terus banyak pohon-pohon dan kebanyakan ini kelihatannya mahoni, mahoni yang suka di pinggir jalan ini ditanam di sini. Kalau Jati sebelah sananya mungkin ini kebanyakan kalau saya lihat mah, oh, ini ada bukan Jati kan? Iya. Bukan Jati nih, tapi mahoni. Ini juga pohon pisang tuh. Si emak rajin sekali. Kalau ini juga banyak sekali yang bermukim di sini. Rumah di bawah nih. Kelihatannya sedang apa emak ini? Nah, ini saya pernah kesini waktu saya sama Kang Deddy. Bawah. Assalamualaikum, Ma. Ya rawasin Mama bersih rapihnya. Jadi naon Ma yang beli masak? Jika ada beli masak pernya itu. Bawang beureumnya lu, sayur tahu nya. Eta siga teri mah teh. Oh, larong pernya sebetulnya. Oh, teri pais. Tuh di mama ada pisang tuh. Itu teh cau muli mah sebetulnya temennya. Oh, berarti sami di Bandung itu cau muli. Ini cau muli. Da tetep bih di Bandung yang Purwakarta mah. Tuh. Hah? Abdi ke Padalarang. Di Purabaya na ari teteh di mana? Oh, Babakan Cinta anu oh, San Parompong. Oh, Pasir Halang nya nya, Pasir Halang leres. Anu ayeuna mah naon? Aya rumah makannya mohon oh dirinya pisan tuh entuh saya bu alhamdulillah di kota mah jarang aya bu mudah kieu teh coba abdi teh seur panongtona anu orang-orang luar negeri resepeun bangsa nu ka ditu tuh aya saung bisa nih itu ada sawo. Nah kita lihat ke samping bu punten bunya berendingan kadenya kena itu ieu mah biasa nama bilik kieu mah abdi nuju alit oge di nini raoseun haneut beda daripada ku naon ku temok. Nah teman-teman tuh alhamdulillah ya emak di sini mah sama abahnya tuh lihat di sini tuh bukan nama ada kamar mandi yang sederhana terus jemuran terus ada kandang nggak ada kambingnya mungkin ya domba nggak ada. Nah, ternyata di sini pakai kayu bakar nih. Ini mandinya di sini. Terus kayu bakar di sini banyak sekali karena ini kan dekat hutan. Nah.
Nah ini teman-teman nih, di samping kiri kanannya neta itu untuk ditanami serai, jahe dan sebagainya. Budak nu kita raosnya di anggo lalapnya itu nya pucuk nate mau nu kita naon itu daun naon teh? Oh cahaya-cahaya, oh nanti India adanya cahaya-cahaya. Iya, iya. Tipe ini kantas jeng Pak Dedi teh kadi teh nyenak naonnya ya teh. Alah tuh. Ayo. Ini waktu tipe ini kadi teh. Tapi teh emutnya ya. Nah aya nya ini jo ada arisan keluarga teh di Bandung. Tempatnya di dieu cenah gitu. Nya di aya tamu di arisan keluarga tempatnya di Pak Dedi. Nya nuhun raos pisan. Tapi teh hoyong non. Anya ada sarang padetnya. Anya nya teh pindah. Nya nak non teh seru ieu teh pindahnya. Nya teh nuhun ah. Tah. Kita tege urang Pasir Halang. Babakan cinta pada orang tuh pernah di dia oke nuhun teh nya. Tos lami sabaraha dia teh? Oh, teteh mah orang Bandung Barat. Ngengken suami orang dia. Oh. Suami ge, di dia. Oh Cikalong Wetan ya. Cipeuneuy muhun eta ge ada urang Cipeuneuy nya. Tah Cibu ge urang ya, Cipeuneuy. Oh lerehan kene. Oh. Ya nun buah urang lebetkeun kana video nya seueur kana ada urang teh resepeun urang kota mah Bu ningal suasana pedesaan kitu nya. Nun tanya Bu, ya, muhun atuh salam-salam tah orang Padarang aya di Jatiluhur Purwakarta. Di mah raoseun tiris pisan nya ngawadon. Ya nontonnya Bu, mangga. Assalamualaikum. Oh, inilah suasana di Kampung Huma. Itu Kampung Sukahurip nanti. Oh, Kampung Sukahurip katanya. Tapi di lebat mah sok disebut Kampung Huma nya. Padahal Huma man gitu nya. Anyaun. Teman-teman. Ini berkat warga dan Pak Dedi Suparna. Kakak saya sehingga anggaran desa dipergunakan untuk mencor sepanjang dari tadi gerbang sampai ke penduduk Huma ini. Di sini mas segala ayah mak sedang bawa katuk kayaknya. Mak sehat. Naju nana itu nyana katuk nanti. Nyana katuk. Nana itu. Oh. Oh, kangen naon eta? Oh, cau omon di ieu nya di peuyeum. Eta saderek Pak Dedi raina. Pak Dedi nya Bu Guru nya nuju ngenong aya acara cenah. Mama nga. Nu raoseun mah yeuh eta. Betah mah sabara urang di dieu mah. Saha? Mah hungkul sareng abah? Duaan. Oh, duaan. Aya urang kali terus tarbih meureunnya. Oh, pempojokna nya nuhun ah. Mun nya kena ya mah penting mah non sehat mah nya. Mun mangga kanten mah. Nuhun assalamualaikum. Mohon di Bandung mah. Iya nya. Tuh ada kucing di atas. Itu. Indah. Itu yang namanya penduduk di kampung atau pedesaan itu. Ramah-ramah, guys. Ya. Gitu. Ini kita kembali lagi ke rumah kakak. Ini suasana di pos ronda. Banyak yang jualan sayuran. Jualan sayuran. Oh, ini selain jualan sayuran juga jualan baju tuh guys. Jualan baju tuh. Oke, kita kembali ke rumah kakak dan ini pembangunan masjid belum selesai. Mudah-mudahan ada donatur baik dalam maupun luar negeri bisa disalurkan ke sini nih. Tinggal luarnya nih ya mungkin 20 jutaan bisa beres pagar, plester dan sebagainya. Oke.